Dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19, petugas unit pelaksana teknis UPT Pemadam Kebakaran Damkar Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Selasa tanggal 7 Juli 2020 melakukan penyemprotan disinfektan. Kepala UPT Damkar Toapaya Nurwendi mengatakan, hari ini dilakukan penyemprotan di Kecamatan Gunung Kijang seperti di Kampung Pulau Pucong, Desa Malang Rapat, Jalan Wisata Bahari, Kawal Desa Teluk Bakau. Selain hotel dan resort, spa villa resort muda, tiga dan fasilitas umum juga dilakukan penyemprotan. Tujuannya untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah dua Bintan, yakni Kecamatan Teluk Bintan, Toapaya, dan Gunung Kijang. Hari ini, tim Satgas COVID-19 melaksanakan penyemprotan di Kecamatan Gunung Kijang. Adapun sasaran yang kami lakukan hari ini di fasilitas umum, di tempat-tempat wisata seperti Agro Riset 36, Spa Villa, Madu 3, Beach, sesuai arahan Bapak Badan Penanggulangan Bencana, tim Satgas melaksanakan pada hari ini untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Terima kasih. Disampaikan sejak bulan Juni lalu, pihaknya melakukan penyemprotan sebanyak 2 kali seminggu di 3 kecamatan. Dan ini tentu sangat mendukung kegiatan pariwisata di kawasan Bintan yang saat ini dipersiapkan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Like and subscribe.